bangun tidur keterus apa, Andre? Mandi dong. Enggak dong, enggak mau mandi ya, males aku. Wow. Aku mau mandiin bungaku. Oke. Okay. Maksudku menyirami. Oh gitu. Oke, okay, udah selesai, saatnya kita keluar. Nih, ini si skibidi toilet gak sih? Skibidi toilet. Ya ampun, tadi serem banget. Jadi ngapain ini di kota aku, Andre? Iya, ya ampun, kotamu jajah. Dijajah iya. Tapi kayaknya dia udah hilang, Andre. Ya udah, sekarang saatnya ke toilet untuk pup. Mau pup, eh? Andre, ada lagi dia. Dia ya ngapain ampun di kamar mandiku? Aduh, aku mau pup. Gak bisa sih ya, aku harus pindah rumah. Aku harus bangun rumah anti skibidi. Oke, Andre. Jadi aku bakal bangun rumah baru aku di belakang rumah lama aku. Temanya itu skibidi. Tadi kau bilang apa? Skididi. Skibidi. Salah! Skibidi toilet, oke? Okay? Oke, okay, yeah. Okay. Jadi ini tuh bentuknya kloset. Oke, okay, kloset. Iya. Oh gitu. Loh, kamu kan lihat tadi, dia itu kan di dalam kloset. Kita buatnya agak besar aja ya, Andre. Iya, harus dong. Harus, supaya kalau ada si skibidi di toilet itu datang, dia minder langsung kabur ya. Soalnya ini toilet aku lebih besar dari toiletnya dia, iya, ya. Betul. Berikutnya aku bakal bangun ini, Andre, pilarnya, tiangnya. Kayaknya 5 atau 6 gitu cukup ya? Cukup tinggi nggak? Cukup tinggi. Oke, ini tuh bakal jadi pintu masuk kita. Oke. Nah, kayak gitu, Andre, pastikan tingginya tuh semua sama ya. Siap. Wah, inilah gunanya Andreas ya, guys. Membantu iya aku kalau pegel-pegel. Kuli. Oh ya, kuli. Hidup kuli, jangan lupa diklik tombol like, guys ya, buat Andreas. Sip, kayaknya ini terakhir deh, Andre. Wow, mantap. Lihat nih, sekilas mirip mangkok baskom gitu ya. Tapi tenang, ini tuh kloset. Step selanjutnya, Andre, ya, supaya semakin mirip dengan kloset rumah kita. Kita tambahin ini, Andre. Tuh, ini tuh biar kayak ada bentuknya gitu loh ceritanya ya. Biar lebih estetik. Walaupun ini rumah kloset, kita harus buat yang bagus. Jangan mau kalah sama skibidi ya. Iya. Ini pintu masuknya juga aku kasih deh. Kayaknya seperti ini. Wow. Cucok nih, Andre. Kira-kira kamu mau gak, Andre, kalau tinggal di rumah kloset buatan aku? Mau dong kalau buatan Fanny Chandra. Oh, kamu mau? Andre mau tinggal di dalam kloset, guys. Apakah kalian juga mau? Kalian bisa komen di bawah ya. Dari atas sih kayak gini sih, Andre. Kayak toilet jongkok ya. Iya. Oke, supaya gak mirip toilet jongkok kata Andre, guys ya. Kita harus tambahin sesuatu. Nih, Andre, ku tambahin ini belakangnya. Ini tuh tempat buat apa tuh namanya? Tutupnya tuh lo, tau kan? Oh iya, tempat tutupnya itu ya. Ya kayak gini. Ku kasih 2 kali ya. Ini tempat tutupnya juga tempat buat flashnya. Tombol itu lo, tombol flash pupup kau. Waduh. Iya, bener kan? Nanti kalau aku tinggal di situ bisa di flash dong. Iya. Next kita buat pilar di belakang sini, Andre. Ini tuh ceritanya itu loh, tutupnya. Iya, tutupnya. Iya, tutupnya. Ini tuh berfungsi misalnya si Andre itu, guys, habis pop gitu ya, kan pasti bau ya, guys. Nah, tutupnya ini tuh untuk menutup supaya aroma-aroma pop itu tidak tercium. Begitu. Tapi kan bener. Gitu. Lo kan bener. Tapi kan baunya punya aku kan seperti mawar. Mana ada ya pup manusia bau mawar. Itu kecuali pup kamu itu kamu kasih parfum ya, Andre. Iya gitu ya. Ya kamu jangan halu deh, Andre. Bisa-bisanya lo pup bau mawar, Andre. Aduh. Terus kita lanjutin sebelah sini. Wah, ini sudah semakin lama mirip dengan kloset yang ada di rumah kita, Andre. Mirip nih, persis nih. Aku udah nggak sabar nih mau nyobain pop di sini. Oh gitu. Iya, yeah, kayaknya bisa gak sih? Boleh. Oh boleh ya, boleh. Oke. Kita coba segini dan kita satuin ya. Kayaknya kurang tinggi sih. Aku tengok, guys. Kurang tinggi sih ini. Iya, sedikit aneh, guys, kalau kita lihat dari depan itu ya. Iya.
Nih aku satuin. Iya, ini lubang-lubang nanti aku tutupin ya guys. Ada yang jadi jendela, terus juga ada yang aku tutupin sama blok putih. Iya, kurang tinggi sih, bener sih. Iya, kurang tinggi. Iya. Gak bisa aku tutup nanti, gak tutup semua. Nah ini nih, aku coba tinggiin 2 blok atau 1 blok gitu ya. Semoga oke sih. Aku mau toiletku tuh bagus, estetik, kinclong, wangi gitu ya. Wangi apa, Andre? Wangi mawar. Wangi mawar. Kloset wangi mawar itu gimana ya, guys, ceritanya ya? Pakai pewangi pasti ya. Dimandiin tiap hari. Klosetnya dimandiin tiap hari. Iya. Sama siapa? Sama kamu. Aku enggak kurang kerjaan ya, Andre, kamu aja ya, males aku. Andre ini emang aneh-aneh begitu deh, guys. Nah, ini sekarang tinggal aku tutupin ya. Nih, supaya kita tuh bisa flush, guys. Flush pupuk kita. Tuh. Dan lihat ini, Andre, udah mirip gak sih? Wah. Persis sama toilet di rumah. Ya persis ya. Tapi bolong-bolong, guys. Iya, soalnya ada yang mau aku jadiin jendela sih sebelah sini, Andre. Okay. Ini pakai glass block aja, guys, supaya kalian tuh gampang enggak pusing-pusing dekornya. Glass block terbaik emang. Sebelah sana juga dikasih glass block. Sebelah sini ini ceritanya tuh jendela gitu, tapi kok tinggi banget ya, Andre? Tinggi banget loh, guys. Waduh. Oke. Kayaknya bagian belakang aku tutupin penuh sama si quartz block ini sih. Iya. Betul sih. Supaya bagian depan tuh kelihatan persis kayak kloset ya, begitu kawan-kawan. Dan biar enggak bisa diintip. Ah, betul tuh, biar enggak bisa diintip, guys. Enggak diintip sama wuli ya, domba-domba di bawah itu. Wuli itu. Wah. Lanjut deh, bagian sini tempat kita pup-pup ya. Aku kasih glass block lagi. Okay. Soalnya nanti aku kasih pup enggak. Bukan pup. Aku kasih air. Oh, dikasih air. Iya, air. Untuk air, ya, air. Kalau aku kasih pup pada protes semua nanti ya, Kak. Iya. Tidak estetik. Tidak estetik ya. Jadi begini, aku sisain tempat supaya aku bisa isi dengan air. Oke. Sekalian mungkin bisa berenang ya. Iya, berenang ya. Nah, kayak gini, Dre. Pure. Wow, seger gak sih? Kamu mau gak berenang pakai air toilet? Skip deh ya. Skip? Kukira skip kau deh. Mau. Lihat deh, estetik loh. Berenang di dalam kloset. Iya, estetik. Dalamnya, guys, sekarang kita dekor ya. Kasih lampu. Iya, soalnya gelap sekali ya ternyata isi klosetku ini ya. Ini mungkin jadi ruang tamu. Oh, sedikit bocor tak apa-apa, guys. Yang penting gak banjir ya. Iya, aman lah. Aman, tentunya. Guys, masih aman terkendali ya rumah kloset ini. Oke, tutup dulu. Nah, bagian atas juga ada, guys. Ku kasih pintu. Ini mungkin kamar tidur sama kamar mandi kali ya. Tapi kok tinggi banget ya, lihat tuh. Itu pasang lampunya harus terbang ya, guys. Ikutnya, Andre, supaya kita aman total dari si skibidi itu. Iya, kita akan membuat jebakan. Kita kasih jebakan. Oh iya dong. Jadi ini aku lobangin, nanti di sekitarnya aku kasih lava. Lava. Iya, lava. Jadi hewan-hewan, monster-monster semuanya nggak bisa lewat. Mantap nih. Wah. Kayak gini, Andre, pakai lava bucket. Biur. Ya sedikit lambat, ya berbeda dengan air, tapi lihat itu kawan-kawan. Kayaknya aman enggak sih, Andre? Aman banget sih. Aman banget ya. Aman, guys, bebas dari si skibidi-skidibi itu. Iya, benar. Dan kayaknya sudah full, sudah rata ini lava-lavanya, guys. Ya, jadi seperti ini. Terasa panas ya, tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting aman. Aman dari skibidi. Ya betul, udah rata nih, udah mantap, guys ya. Cie, hewan-hewannya enggak bisa lewat, kapok. Dan okay, guys, rumah kloset buatanku sudah selesai. Tengoklah ini dari luar seperti ini, guys. Persis enggak kayak kloset. Persis ya. Iya, aku ya kaget sih, guys. Ternyata bisa semirip itu ya sama kloset di rumah aku. Oke, mari kita langsung aja tour, house tour. Mulai dari bawah dulu kali ya. Oke, kita buka, Andre. Jebret. Wow. Ada perpustakaan,
Terus di sini ada gold play button. Wih, gold play button dong. Wow. Pamer, dipamerin. Wow. Ada dapur, ada kulkas, isinya kosong. Oh tidak. Iya, rumah baru, Ndre. Gak apa-apa. Nah, kamar dan kamar mandinya di lantai 2. Naik tangga dulu guys, lewat sini ya. Jebret. Nah, di sebelah sini simple sih guys ya. Tuh, ada silver play button. Wow. Nah, kalau kita naik di sini, Ndre, ini tempat mandinya. Oh. Cuci muka, pop-up juga bisa di sini ya. Estetik banget. Estetik ya. Oke, rumah kloset estetik guys. Akhir di sini kita bisa berenang. Kolam renang pribadi. Pakai air kloset. Iya, air kloset. Air toilet. Iya, gimana Andre, segar ya? Baunya. Segarnya. Baunya bau mawar. Bau mawar, ya ampun. Wow. Oke, sekian dulu guys permainanku bersama Andre di Kawaii World. Gimana guys tentang rumah kloset buatanku? Apakah sudah aman dari skibidi di toilet? Kan bisa komen di bawah ya. Tapi guys, kalau kalian suka dengan gameplay kita kali ini, jangan lupa di klik tombol like, di share, dan juga di subscribe. See you guys, thanks for watching, bye-bye.